Salam sejahtera, info hari ini daripada utusan Malaysia. Tak boleh komen lebih, saya bukan lagi istri dia, Eli. Petaling jaya, pelakon dan pengarah, berkaliber Eli bertekad meneruskan kehidupan dengan lebih positif, biarpun ada kala terkenang semula perjalanan 19 tahun perkawinannya dengan bekas suami, Azri Iskandar. Kongsi Eli, dia tidak mahu menyalahkan sesiapa atas kegagalan rumah tangganya dan terus positif dengan percaturan Tuhan, biarpun dia sendiri yang memohon perceraian itu. Kalau ikutkan, seminggu lagi saya sudah habis 100 hari tempo edah, walaupun saya yang memfailkan permohonan cerai itu. Tentulah selepas fasa itu kita ada macam-macam perasaan. Selama 19 tahun kami bersama melayari batera rumah tangga. Saya melalui tempo flashback, we had a good married. Saya tak mahu menyalahkan dia. Kita hanya manusia biasa, anak-anak juga sangat rapat. Saya kena jadi seorang positif, dalaman dan luaran, katanya. Eli berkata demikian usai pelancaran rancangan baru TV3 Fit 4 Edition, yaitu sebuah program reality pencarian bakat baru dalam bidang seni lakonan. Selain Eli yang memikul tugas tenaga pengajar, dua pengarah tersohor, Haikal dan Aziz Osman, turut sama dalam mencungkil bakat sebenar 12 peserta program yang meletakkan Datuk Yusuf Haslam sebagai ketua juri.